Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan perbaiki ya mesin cuci sam. Bisa mencuci, tidak bisa mengeringkan ya teman-teman ya. Permasalahannya seperti itu teman-teman ya. Kata pemiliknya begitu, bisa mencuci, tidak bisa mengeringkan setelah dia mau nyuci. Setelah dia mau mengeringkan, dia tidak mau bisa buang air, jadi tidak bisa mengeringkan teman-teman ya. Ini permasalahannya biasanya banyak teman-teman ya. Biasa di water level atau motor drainnya atau pernya biasanya teman-teman yang kayak begini ya. Nanti kita cek teman-teman ya. Nah, kita ini lagi tes dulu ya. Untuk mencucinya bisa katanya teman-teman ya. Nah, kalau kita lagi mencuci dibuka gini tidak akan alarm teman-teman, tapi kalau mengeringkan kita buka tutupnya begini dia pasti akan bunyi ya teman-teman ya. Kalau lagi nyuci kita buka dia tidak error, tapi kalau lebih lagi mengeringkan dia akan error ya. Kalau dibuka seperti ini ya teman-teman, seperti itu. Nanti saya akan membukanya ya teman-teman. Ini malum saya. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe channel di bawah ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Sendirian ya biasa, jadi videonya agak goyang-goyang ya teman-teman. Intinya ya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya, bagi pengguna mesin cuci sap ya, atau mesin cuci merek apa aja ya yang keluhan seperti ini kita harus cek dulu teman-teman ya. Kadang-kadang permasalahannya sepele ya teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu memanggil teknisi lagi kalau ingin mengerjakan ya teman-teman. Nah, seperti ini saya cek dulu sudah dibuka ya teman-teman ya. Nah, ini masalahnya cuma di sini teman-teman. Mudah-mudahan cuma di sini. Ini putus nih. Nih pernya ya, per yang untuk ke sealnya nih, untuk buka tutup pembuangan airnya. Ini udah ketahuan nih teman-teman. Permasalahannya pasti di sini. Ya, nanti saya akan memasangnya teman-teman. Ini biasanya per di sininya nih tuh karat teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman di rumah ingin mengerjakan sendiri, misalkan putus seperti ini ya, kita buka dulu teman-teman ya. Ini kita buka dulu. Pelan-pelan teman-teman, karena ini airnya masih banyak ya, takut muncrat nanti kena motornya teman-teman ya. Kita buka dulu teman-teman nih ya. Ini kebetulan gampang teman-teman, bukanya biasanya keras nih. Nah, ini kita buka dulu airnya teman-teman ya. Ini bau juga nih airnya teman-teman, karena bekas air rinso ya, tidak kebuang. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita buka dulu. Ini biasanya pernya udah karat teman-teman, yang seperti ini. Kita buka pelan-pelan, kalau kita buka sekaligus takutnya nyembur kena motornya ya teman-teman, kena gulungannya, nanti bisa koslet. Jadi kita pelan-pelan aja, tahan. Nah, kita pelan-pelan, udah mau habis baru kita angkat teman-teman. Kalau kita buka sekaligus nanti banjir. Nah, tuh kan teman-teman, karat ya, udah hancur tuh. Nah, udah putus ya pernya tuh, seperti ini udah karat. Nah, udah air nih. Jadi nanti saya akan belikan teman-teman ya pernya. Nah,
Sekarang saya udah pasang teman-teman ya, karena tadi saya videonya tidak ada temen, jadi saya tadi udah pasang nih teman-teman. Nih, saya udah pasang lagi. Jadi intinya kalau apa namanya mesin cuci tidak bisa mengeringkan, cek dulu bagian sininya teman-teman ya. Kalau ini putus kan tidak bisa narik. Nah, aturan dia bisa narik nih teman-teman. Udah saya pasang ya pernya. Jadi begitu teman-teman ya. Dicek dulu. Kadang kalau misalkan di water levelnya itu teman-teman mungkin susah bukanya ya. Tapi kalau putus di sini teman-teman bisa untuk menggantinya ya. Kalau udah water levelnya takut belum bisa. Nah, ini saya kencengin dulu menggunakan kain teman-teman karena sakit nih, banyak kerijinya. Nah, ya. Nah, kita colok teman-teman ya. Kita tes listriknya. Nah, ini muter teman-teman ya. Saya tadi mengerikan tapi dia bunyi lah alarm teman-teman karena saya buka tutupnya ya. Jadi kalau mengeringkan, kalau kita buka itu pasti dia akan alarm. Jadi intinya sekarang sudah bisa lah teman-teman ya, gitu. Jadi permasalahannya di situ aja teman-teman ya. Dicek dulu, kadang-kadang kalau tidak bisa mengeringkan itu pembuangan airnya ataukah sealnya atau pernya yang rusak, kan kita bisa cek teman-teman ya. Ini sudah berputar ya teman-teman ya. Kalau saya buka pasti error gitu. Intinya sudah bisa mengeringkan lagi ya. Nah, sudah bisa membuang airnya ya teman-teman ya. Nah, kotorannya banyak teman-teman. Rinso katanya udah 3 hari airnya nggak dibuang. Jadi sekarang intinya sudah jalan kembali ya teman-teman. Jadi permasalahannya hanya di situ aja ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, cara mengatasi mesin cuci tidak bisa mengeringkan ya, hanya bisa mencuci aja ya. Jadi teman-teman bisa dicek dulu di belakangnya, di drainnya apakah putus kawatnya atau tidak ya. Kalau misalkan tidak putus berarti di water levelnya, biasanya begitu teman-teman. Banyak permasalahan tidak bisa mengeringkan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.